Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jadi hari ini kita mau ke kebunnya Om itu di sebelah rumah. Jadi hari ini saya mau ke kebunnya Om itu. Hah? Oh iya. Hari apa hari ini ya? Hari Selasa. Kebunnya, mau ke kebunnya Om ini teman-teman. Lagi panen. Nih. Kalau yang ini kebunku. Kebun-kebun. Baru rintis. Habis dibakar. Mau tanam singkong. Sudah panen. Minggu yang lalu kita videoin masih hijau. Sekarang sudah panen. Hari pertama panen kayaknya. Karena kemarin belum. Nah ini. Luar biasa teman-teman. Hasil kerja kerasnya berapa bulan. Hari ini hari pertama panen. Dimakan tikus. Kenapa Om? Dimakan tikus, makanya kondisi sudah. Ya. Oh, dimakan tikus ya? Iya. Ya, seminggu lagi. Sebenarnya satu minggu lagi bilangnya. Cuma karena dimakan hama atau tikus, iya. Terpaksa dipanen hari ini. Luar biasa. Hidup tanpa beban, tanpa mikir utang, pensiunan dari perusahaan, bapaknya ini, omnya ini. Perusahaan batu bara terbesar. Perusahaan Bonafit, perusahaan raksasa lah. Batu bara terbesar di Indonesia kan dari dunia Om. Di Kutai Timur. Iya. Batu bara di Kutai Timur. Kalau orang-orang yang kerja di batu bara tanya di PT Kaltim Primakol atau KPC pasti tahu itu. Pensiun, menikmati hari-hari tuanya, hari-hari pensiunnya berkebun. Tidak minat yang lain, minatnya di kebun. Luar biasa ini pondok. Yang sebelah sini masih hijau. Nah, ini masih hijau. Masih hijau. Ada juga jagungnya. Tapi tidak seberapa teman-teman. Luar biasa ini.
sebelah sudah panen, sebelah masih hijau. Iya, sebelahnya mah sudah panen ini. Yang ini sudah panen, yang sebelah itu masih hijau, teman-teman. Ada juga daun singkongnya ini. Nih. Apalagi yang mau disusah? Daun singkongnya hijau. Pisangnya ada. Sebelah sana itu aku rencana mau tanam-tanam singkong, tanam sayur-sayur. Luar biasa. Ada juga pohon durian. Sebelah sini ada juga, teman-teman. Ah, ini pondoknya. Luar biasa pondoknya, teman-teman. Jadi hari-hari omnya. Nah, ada sudah ayamnya sekalinya di sini. Kemarin-kemarin belum ada, ini ada sudah. Jadi kita duduk begini, tarik begini, mantap.